harus berkesempatan dengan hati. Maka dari itu, dengan mengharap ridho ridho dari orang tua, wabil khusus dari pimpinan pondok pesantren yang hari ini bahkan dari pendiri pondok pesantren Mbah Abdullah bin Abdullah dan seterusnya sampai kepada hari ini, mudah-mudahan yang kita usung, yang kita hadir hari ini, yaitu Ananda Muhammad Rizal Firdaus sarjana ekonomi, bisa duduk di dewan Kabupaten Jember. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin sedikit Kiai-kiai saya sekula
nyuwun ampunipun pamaturan karena kula berdiri di sini hanya ingin menerangkan siapa Muhammad Riza. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya nama asli dari Abah namanya Fatimatuz Zahro. Ada yang manggil Zahro, ada yang manggil Muda Jako, ada yang Jako Pak. Pula Dadaun Praputri, saya punya anak dua bapak. Yang pertama Muhammad Nizar Firdaus, anak yang kedua putri dengan nama Elok Siti Khadijah. Saya tidak punya anak diri, anak asli, dan saya sendiri insya Allah anak Abah Umar asli. Umi saya dari Mujur, keturunan Mujur. Umi saya namanya Umi Dolihah binti Mama Haji Yasin, ponakannya Mbah Yai Zen. Cuma domisili awal di Panangkara, setelah dinikahi oleh Abah domisilinya di Panuragan. Sampai punya anak empat, semuanya putri. Saya anak pertama Fatimatuz Zahro, yang kedua Alifatur Rodia, yang ketiga Maria, yang keempat Masuroh. Jelas ya Pak? Yang belum kenal saya, pengen kenal di dekat monggo di Panuragan samping masjid. Itu Pak Kasoy itu. Jadi begitu bapak-bapak, bahwa Nizar ini anak asli. Anak asli saya, bukan anak kerek. Anak asli. Soalnya ada suara katanya misalnya, tapi ini saya gak punya. Saya punya anak cuma dua, Muhammad Nizar Firdaus dan Elok Siti Khadijah. Tergaduh anak kerek. Kayaknya cukup. Oh, nanti nambah dulu, kita dukungan dan doa dan kita dicoblos demi majunya Dapil 7. Tidak hanya muncul belum, tapi Dapil 7 semoga subur makmur, berkati kelimatun walaupun ngobur. Dan apa saya rito, waktu rito, sepuh semuanya rito. Abah Ali, saya dengan mertua Ali Haudulis dan Haudulis, semoga semuanya rito. Dan terima kasih kepada yang telah mendukung, baik itu famili, kakak, adik, bibi, semua warga berumur, warga dari tujuh. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah yang balas. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang meredek di hati, mohon maaf. Bila dikotipan hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kebiasaan terang ya, terang sebab buat dan isu. Buat dan isu, dan satu dijelaskan. Jadi Pak Ibu semua yang berbahagia, ini saya secara umum dulu. Kita niatkan kita ini memilih wakil dari kita sendiri. Lakot jatakum rasulullah min anfusikum, dari kita sendiri. Yang ada itu orang lain, kemudian ada orang kita sendiri. Azizun alaih, azizun itu makna literalnya kuat, tapi ada kalimat ala jadinya berat. Berat apa? Pimpinan atau wakil kita punya peduli dengan masyarakat, dengan konstituennya, punya otoritas yang berat untuk menyampaikan. Itu niatnya dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri kita ngobrolnya enak, dan insya Allah peduli dengan saudaranya. Ya, yang pertama, yang kedua, yang jelas-jelas beliau adalah seorang habib. Tadinya insya Allah dari golongan umat Islam pasti. Sebab bapak, mohon maaf, saya jelaskan. Pemilu kali ini adalah pemilu peperangan antara hak batil. Itu jelas. Hak batil ini bukan lagi pemilu seperti zaman yang lalu.
Masyarakat kita sudah saatnya jangan takut dengan istilah politik.
rusak dan sulit untuk dibenahi. Kenapa? Sedikit demi sedikit kita tidak terasa mengikuti irama-irama orang yang berkepentingan. Sehingga muncul biaya misalnya orang baik, jadi tidak pantas saya ikut politik. Ketika saya mengatakan saya orang baik, bukankah itu takabur? Ya, taruh di kacamata agama. Jadi kita berusaha untuk sekarang sudah terkenal kritisan dalam politik di tahun sekarang. Kemarin-kemarin juga kita dalam urusan politik ini dengan Pak Prabowo sudah ngobrol DPD masyarakat, tokoh masyarakat beberapa kali. Ini muncul di belakang karena saya orang muncul di Pak ya, bukan ya. Ini suara dari muncul ibaratnya roti atau bahkan kayak, ya. Tapi tidak ada yang punya. Ini ngeborong, ini ngeborong, tidak ada. Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu kita coba seandainya orang sendiri kayak bisa setelah terpilih nanti kemudian tidak menang datang ke sana bareng-bareng dihukum di demo enteku bisa jadi golok di dewanku karena kita tidak dulu siap ya kalau bisa siap. Jadi kita memberikan apresiasi khususnya kepada Bang Nizar mau berkomitmen di hadapan masjid di tengah pesantren beserta tokoh-tokoh masyarakat berarti niatannya tulus, niatannya baik akan menjalankan aman. Dan kita khususnya warga desa Mujur, warga Gemulu dan Kanci, Japura dan sebagainya di dapil itu banyak satu pantai itu rusuh. Masih contoh ketika orang itu masuk ke TPS mungkin mental itu banyak grogi ya karena mau masuk satu ruangan untuk menentukan masa depan. Kalau yang di motor dan kita ambil dulu warna hijau, kemudian kita buka lembaga keseluruhan pojok kiri atas nomor 1 PKB kemudian nomor 7 Muhammad Nizar tolong ada di kepentingan nih Pak setelah kita berbuka kemudian setelah dibuka motor kita jangan bercerai-berai, kita jangan sampai pokoknya kita punya keyakinan dan kita punya pilihan. Ya, itu saja. Mohon maaf barangkali banyak hal yang perlu diberikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Terima kasih dari kami kembali di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Suara padunya tidak cukup. Oh, saya senang.